Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha bersuci cek sunda nama bebersih ya suci itu bersih sepakatnya lah ibu-ibu oke ahli bebersih namun di suguhan kue sapiring bersih di suguhan kue setoples bersih tak ada ahli toharo ahli bebersih leni. Dina kita piting balai sadayana hampir diawali ku tohar. Umami mengkaji kitab-kitab piting di pesantren rata-rata mimiti bab atau pasal sok diawalina ku bab tohar. Bab susuci. Nau margina margi ayat keterangan miftahu sholat at-tohar pembuka sholat kunci na sholat adalah bebersih tohar tohar para ibu sarayana ayat dua makna. Pertama, menurut etimologi. Apakah toharoh menurut etimologi adalah an-nadhofah? Bersih. Bersih an-nadhofah. Bersih baik dina hal najis maupun dina selain najis. Seperti mana anu teu najis leho. Leho najis teu? Henteu. Tapi ceuk leuwih teu bersih eta. Geuleuhna. Geuleuh. Kecuali mun leho budak. Daek nyawa. Leho budak urang mah ayeuna angka 11. Kumaha mah na ieu ieu ieu.
dicabak. Tapi lo mau leho batur. Gelernya. Sana ada kata suci. Cidu suci. Namun untuk bercampur getih. Suci. Jangan lupa saung karena sebenarnya cidu. Cuma tak patah. Asal cidu nape masih kena ayah di nambah. Tapi lo mau cidu nanti gunung. Tapi gak jelas. Dulu ini Batal. Susuci para ibu sarayana menurut istilah atau terminologi ilmu fikih bahwa susuci menurut istilah ilmu fikih adalah bersih tina najis nutu mata ngasahkeun kala sholat. Nah. Ia kajiannya menurut ilmu kuahnya. Nampai alat pembersih. Alat bersih adalah opat. Kahiji cai. Kahiji. Kedua. Tanah. Kedua. Tanah. Katilu. Batu. Katilu. Batu. Naonde bu? Kahiji, cai, kadua, tane, katilu, kaopa, daun emas, kamu cari batu, tisu, eta masih kane kelas batu. Nampak banget. Ayo terang. Kaopatna adalah nyamak ya, dabu. Ulangi, kahiji, cai, kadua, tane, katilu, batu, kaopat, nyamak. Nyamakna nyaeta praktek ngabersihan dina kulit bangke. Atawa kulit hewan nutri dahan seperti kulit orang. Eta kulitna bisa dimanfaatkan caranya disamak, dikumat, dibersihan. Eta kulit menjadi dompet, kulit jadi sapu. Apa kulit nutri dahan? Nah, disamanya. Tapi bisa suci, eta kusabab disamak, bisa dipakai sholat. Make sabuk tina orang, make sabuk tina buaya, make sabuk meo, gak tina meo, make sabuk tina kikil sapi. Patak pantes di Indonesia mu sabatu teh galore nggak kulitna di daangan. Kahiji, cai itu alat pembersih, wudu kucai, adus kucai. Kedua tanah mah kamu ngebersihkan ngaganti wudu nyata tayamum. Upami teu aya cai maka aya pintas kedua wudu teh diganti ku tayamum. Tayamum mah mun ukur anggapna tayamum mah mana nu munduanna beunteu sinarang panangan. Adus kami ide kitu. Bade wudu beunteu sareng panangan, bade adus oge beunteu sareng panangan, anggap ta tayamum mah. Ulah gogolepakan. Gak adus ya gogolepakan dina taneuh. Geus ganti adus, teh kudu eta. Kudu buka balon kabeh. Tayamum nomor katilu nama batu, ta eta istinja. Ubang itu ayah cari ibu atau nabi bapak posisi di tempat lu jauh kacari di kebon di lebung misalkan teras ulang teh hoyong pipis eta ketika teu oweh jeung
kali nangtung dede nene. Wah. Kunaon tuh awe pak? Abi nak ulur cari bodoh kan? Kunapi? Kuulang napi mere solusi? Kuwatu? Kuwatu? Maksudnya kuwatu teh ku perkara nu seperti batu teras kenaik anu oke? Asal teras. Kutulang begini, asal seperti batu, wa mapi manahu artinya batu akan api anu sesuai dengan mana batu, anu bisa nafal eta najis karena barang iklah. Jadi maksudnya umum tisu cara batu ke cara batu. Jadi istri yang ku tisu biasa ke biasa, udah umum biasa. Umumnya di kota mah ku tisu nih, di hotel ku tisunya biasa. Eta sholat kan gitu sah? Sah sholat jadi mereka waktu jadi pada musarayana upami urang wadah kehampangan atau lebih BAP di tempat ku jauh karena cai tiasa ku batu pulang kita ke obeh sabab langsung ke obeh jadi dosa dosa sabab obeh istinja wajib. Terasanya itu obeh si isung lebih kalohor. Jadi mepet. Kumacana ayah cai ayah yang membantu weh menang itu menang menang wae. Ngan ulah cara si kawayan. Ayah kita kalau bukan terus dicai. Nah kawayan masa kita terlaman wae. Nyata cina rekenan batu terus mepet. Sapu tangan lah tuh. Pertama, kasihlah para ibu, para bapak sekalian, tujuan maqasid tujuan susuci naon? Aya opat teh, kahiji wudu, kadua adus, katilu tayamum, kaopat ngilangkeun najis. Itu tujuannya. Jadi alatna aya opat, cai, batu, nyamak, sareng taneuh. Tujuanana aya opat hiji wudu, dua adus, tilu tayamum, kaopat ngahilangkeun najis. Wudu ku cai atanapi ku tayamum. Jadi para ibu sadayana teu sah salat lamun teu wudu. Bahkan lain teu sah. Dolana salatna. Haram salatna oge. Lamun teu boga wudu. Wuduna fenomena hari ini banyak ibu-ibu wudu pedah erak mata cingkuri ngahimbau ke para masjid-masjid coba di masjid teh nyieun tempat wudu khusus wanita. Kadang-kadang kita wudu wanita jeung laki-laki di satu tempat ke bari wudu nanti bareng ari ibu-ibu wudu erak muka tiung kusama erak muka tiung wudu nanti ngumah banget. Dakak dia nampak makan tiung joya. Waduh, kali dia tiung joya. Jadi kita tegak rumah. Sapi ya urin ada. Tiba ya kan dia nampak di kiri anda. Jadi kita mau begitu ya. Terjadi sama mana batasnya banget. Nah, piluhur jadi narambut. Tinggikir sempat cepil. Tak iya. Kahanap gaduh. Iya, itu udah gak masuk. Mau itu enak, kok dibuka tiungnya. Dibuka tiungnya jadi puas usai daya. Upamnya yang tempat khusus kalau wanita toilet perempuan gitu. Toilet laki-laki. Kacaritakan ayah laki-laki ayah ngerti berenung, nyampaknya pantau toilet perempuan. Jangan si penjangan itu, papa, ini mah toilet perempuan. Mereka boleh tunjukkan perempuan anak-anak. Ini juga khusus perempuan. Kacau
Jadi para ibu sadayana, rumah pasangan sebelum mana? Sama siku. Nepi kah? Ku sama pandangan serang, sakieu mukana. Sakieu mukana teh. Rumah pandangan sakieu teh. Dora. Wuduna jadi teu sah. Lamun wuduna teu sah salat oge, rek kumaha husuna salat sedang lamun sholat tak lamun wuduna benar maka kaditu bakal gampang kamu husuna sholat. Tapi lamun wuduna salah jangankan husu sholat tak kita jadi wuduna mungkin terjadi. Aduh sami kedah kakumah sadaya. Benten paritu sadaya nak bahasa dina kita bahasa dina Quran pag silu wujung aku kumah ayat iwang saku biru sikum pusat ngumah jengusah beda tuh beda kumah beda nah lalu ngumah maku ngocor cari lalu usah masa ada basu basu panangan usah beda kena sirah tuh jadi ngenamun kumah lalu sirah di kumah jadi teudun jadi pada prinsipnya rambut mah antara disiram mah wang sahu diusah. Ternyata di kumah. Yo kocok iya dah. Hanang haus panas. Wah curang nyu. Kurung begitu aja wudhu teh. Juga jibru. Jibru. Bukna jabri. Awakna jibro. Sukuna jibra. Tapi lamun anu kuduna di kumah ternyata di usap. Jadi teh terjadi kuduna di usap. Sakadar di usap, ngawuduan anu kering ku tisu baseuh he. Terjadi di usap mah. Saperti halna ngumpah najis. Ari najis di kumah di usap. Di kumah ari dipel di kumah di usap. Diusah. Jadi kalau saya ada rumah praktek rumah najis anu benar. Contoh di dieu teta, di dinya teh aya tai coklat. Bila cinta sudah melekat. Tai ayam rasa coklat. Ayam cantik. Wow. Baru boy. Ibu ke kuping toh? Aya dina keramik tai ngarumunu, tai naon? Ayam. Ayam ngisingna? Ayam. Hayam tai naon ge? Tai hayam diurang sok tai kotok. Padahal tai hayam we. Kumaha cara ngumahna tai hayam? Cara ngabersihkeun tai hayam pertama kaduk heula. Si tai hayamna. Kaduk tai hayam jempal sanggeus dijempal teu aya kan ngarungudukna sanggeus teu aya kakara di banyur kalau enggak diempel di banyur misalkan eta gede nana teh sagede duit 500 koin teras eta cai nu sagede eta teh kira-kira satengah gelas ke cekapu satengah gelas cekap cur maka eta si najis eta suci statusna cayina cai nu nyangkrung teh suci teh suci ngan disebut cai mustamal eta teh cai mustamal ah cek ibu teh bade dielap mangah teu dielap geuna suci ah elap bae di urang mah nya da bisi leueur omo dina keramik. Nah itu praktek cara kayak biak mice najis anu jadi nu halal anu suci. Sabalikna, lamun eta si tai kotak teh jempal sang jempal nyokot pengepelan pel wae. Secara etimologi ia bersih pandangan mata.
tapi secara hakiki, secara syariat tebersih eta. Oh, yo digosok-gosok. Nu tadi nasa gede duit 500 perak, jadi gosok pun kali itu kali itu. Jadi wet 3 meter najis kabeh katepaan. Katepaan ke mana-mana sabab eta najis napel kana pangepelan rea. Nu praktis mah nyata kembali ke semula nu tadi saeutik bersihan heula rumunukna eueuhkeun sanggeus eueuhkeun kakarak dibersih di kucuran. Sangge di kucuran jadi suci eta teh. Saperti halna para ibu sadayana lamun mumah najis mogolago. Sabar kali teh najis mogolago? 7 kali. Diitung 7 kali teh di mana? Diitung 7 kali teh ti bersih. Ti eueuh aya najis. Contoh nu katingali urang teh nincak kai anjing. Najis mogolago kan? Kumah sakali. Candengi teta dina suku teh tai anjingan. 2 kali dibanjir cai. 3 kali, 5 kali kakarek eueuh. Maka eta dihitung 5 kali teu? Teu dihitung 5 kali, dihitung sakali eta teh. Pertama menghitungna dari leungitna eta najis. Kakarek aing geus dirinya para ibu sadayana kakarek kudu dituna 7 kali. Berarti lamun dihitung sakali sabar kali deui? 6 kali deui dijomblah genjung tadi menjadi 11-nya. Taeta geung hitungan hitung-hitungan mumah najis mugalodo seperti gitu. Salah sahijina dicampuran taneuh. Kunaon masang taneuh? Pertama parwisadayana menurut penelitian bahwa taneuh mampu menghilangkan bakteri tina najis eta. Kaduana taneuh itu mudah dicari, murah deui. Nutup boga duit jeung boga duit teh nya ngataneuh mah babarinya. Matak ayeuna modern kunaon pasang teuku deterjen. Tong nyebut na ngaran teh. Sabab ngamun nyebut ngaran mah bisa bisi iklan. Kunaon ku sabun deterjen? Henteu kunu kitu wae pan ayeuna leuwih canggih. Anggere ibu kudu ku taneuh. Teu tiasa ku sabun deterjen. Nyanak catatan tapi teu katingali ayeuna mah yeuh. Jadi para ibu sadayana, korelasina antara orang ibadah bersuci sareng kehusuan ibadah sangat erat sekali. Salat urang, ibadah urang, Bu, Pak, bisa jadi diterima salat. Wah, nuhun kacamat. Bisa diterima. Lamun salat urang, Ibu, Bapak, lamun sholat kurang bersih. Kan syarat sah sholatnya sebarang hiji. Dalapan, dina sapina. Nuka hiji syarat sah sholatnya ibu kudu bersih tina najis. Dina badan. Dina pakaian. Jeung dina tempat sholat. Ya kudu bersih ya. Tong waka ngomongkan sholat kami diterima tapi henteu. Sahul awe urang hitungna. Bisa dihitung sahna salat teh kudu bersih tina najis dina badan. Berarti badan urang teh kudu bersih. Di mana? Seluruh anggota badan kudu bersih. Ti mulai rambut sampai ka dampal sampean. Hiji bersih. Jadi kedah obe, kedah babersih, upami tas ngadahar. Tai kotak yang udah dibasuh. Kaduana bersih dina pakaian. Mukena ibu kudu suci. Kutang, cangcut, calana gabe nu dipake seperangkat dina salat kudu bersih dina najis. Kaduana menurut ilmu tasawuf kudu bersih. Kudu suci eta pakaian tina praktek-praktek haram. Mukena nanama halal sabab meunang meuli. Sabab pamere. Pas begitu kana cangcut, cangcut ibu kenging lotre. Sok aya di warung geuningan 2000. Hadiahna geuning Samsung, berukan cangcut meunang nanana teh. Dipake salat eta. Maka sholatna, naonan.
sabab aya pakaian anu haram. Make jias ladang korupsi. Make kopeah menang nipu. Mana nilaina salat? Karena dina pakaian aya praktek nu teu dihalalkeun ku agama. Komo munggah haji ge? Menang nipu, menang korupsi. Moal jadi. Moal diterima ku Allah. Tong boroning kitu para wisadayana. Wudu. Wudu ku cai meunang ngagasap. Caina meunang ngagasap. Caina meunang maling. Bahkan wudu ku cai nu dihususkeun untuk minum. Eta wudu urang jadi haram. Al-wudu al-musabbalu bil masyrab. Wudu ku cai nu khusus untuk diminum. Cenah di Arab sok aya panikarenya. Ieu mah keran paranti wudu, ieu mah keran untuk the drink only. Khusus untuk di hei gue urang teh tanggal cenah ka ditu wudu we di dinya. Wudu nama sah ngin eta wudu jadi dorak. Sabab khusus untuk diminum. Cara baheula teh mah ieu nima geus pa indonima, nima we nima. Nu wudu wudu nu nima nima teu minta izin ka nu nima eta teh. Batur geus nyeri kelek oge nima. Hayo he wudu. Bebeja eta teh mangge wudu. Lamun teu bebeja gasap. Ngagasap. Ngagasap itu bakal jadi ngaganggu kana kesahan salat. Tah para ibu sadayana, saterasna bila mana urang hayang sah, hayang diterima kadituna sholat, maka diawali kudu suci. Bukan hanya pakaian, bukan hanya tempat, tapi makanan oge urang kudu dijaga. Diterima ibadah urang, makanan urang kudu dijaga. Sabab dawuhan Nabi, pesan ka Sayyidina Ali, ya Ali, cek Nabi. Pesan, wasiat aku kepadamu lisaidi untuk orang-orang yang bahagia itu salah su alamatin tilu ciri. Kahiji kutun halal, makanan anu hati-hati tina makanan. Ulah sembarang blus, ulah sembarang beres, termasuk zakat ngabersihkan karena harta. Hud min amwalihim sodakotan tutohiruhu watu zakihim. Dawan Allah hud cokot kumane. Mata pantu ayna ayah badan bad badan ambil zakat. Ambillah zakat. Ambillah. Jadi urang teh kudu ngambil. Ulah hidang si itu. Urang inu hidang. Mata bad urah nagihan zakat. Amil. Min amwalihim dari harta-harta si kaya. Tutohiruhum maka eta jakate ngabersihan harta urang dagang nembikan nisab jakat sabaraha nisab jakat dagang 85 gram bila mana parantos dikumpulkan harta komoditas perdagangan ibu sampai ka nisab nyata 85 gram lamun ayeuna sabaraha harga emas? Harga emas bu mahal enak. Lampung, Lampung macam apa? 1.080.000. Etate emas logam mulia. 1 juta, lamun 1 juta berarti 85 juta. Maka wajib dikaluarkan hartana 2,5% menjadi mensucikan harta. Sabalikna lamun harta bapa harta ibu teu dikaluarkeun zakatna. Naon bedana jeung makhluk nu sok mineng ngadaangan hayam nu ngaranna careung. Naon si careung? Careung ngaleg-leg hayam. Dagingna di dahar. Taina di dahar. Buluna di dahar. Harta anu nisab eta teh hakikatna mah aya harta orang lain nyaeta hak fakir miskin. Lamun teu dijakatan maka urang sama saja dengan memakan hak orang lain.
memakan hak orang lain, eta harta teh aya taian. Nya eta hak batur. Maka jeung Islam hek eta hayam teh dahar. Ngeun daharna ulah kabeh. Mangpaat teu taina eta hayam. Mangpaat jeung Islam mah taina jung berakeun kana bonteng, buluna dipake gegere. Nya genahan bedi tuna mahalna jadi kamoceng. Meja jadi bersih, tulang nak gur kau cinggen mata kelintu, daging nak kurang dahar, pelam dah, pelam kau mau wehak iya mujeng belum dah, entah kita nggak puasa. Jangan oke gitu, ayah harta orang lain dipasihkan kanu lain, maka 2,5% hak orang lain bisa ngebersihkan karena eta harta orang. Hiji para ibu sadayana kud halal. Ciri jalma anu bahagia teh adalah memakan, mengkonsumsi, meminum yang halal-halal saja. Tong nu lain-lain lah nu halal ge loba keneh. Baik halal secara esensi eta barang seperti beas, daging yang sabujaban, maupun halal secara prakteknya. Kadua anak cek Nabi ciri jalma bahagia teh wa mujahalah satu ulama berkumpul dengan orang-orang alim. Orang alim teh nyata orang-orang dalam pengajian. Daek kurang hadir karena pengak, apalagi dina bulan puasa. Bulan puasa mah aya hiji keterangan sing saha jalmi nu hadir karena pengajian sak jam maka sarua jeung lengkahna teh dihitung ibadah sataun. Baru untung ti imah kadieu aya 100 lengkah. Berarti 100 tahun kan. Nah, desa kali 100 tahun banan. Kali 100. Kumaha cenah tuh? Motor. Kumaha mah? Komo ku motor mah teu dileng, teu dituncal taneuhna geus dicak kabeh. Kalung si dilengkahan aya katunjalan. Ulah penek teuing cenah da kudu ngalengkah. Motor teu dipake. Leumpange. Mujalah satu ulama katiluna wassalatul jama'ah mal imam. Nomor katiluna ciri jalma bahagia teh dawa Nabi salat berjamaah di masjid bersama imam we top markotop komo bulan puasa. Ulah nepi ka umum-umum bulan puasa apan ieu bulan puasa teh jam 3 ge hararudang. Jam 4 ge sarudang da sahur. Nah ari subuh 3 deui. Ka mana ieu teh? Ka mana ieu teh? Masa yang jadi sakit terus gitu kene. Jurungkeun batang ibunya, jurungkeun ibu. Kirang bara salat subuh teh cara jumaah mah. Nika ragem. Tapi toh engke fenomena di urang, lamun salat lebaran eta animo masyarakat antusiasnya di mana-mana. Komun boga masamping anyar keneh mah, THR di toko. Bari capna ge teu dibuka da nya kadeuleuh teh. Eta animo sakar salat berjamaah wih luar biasa. Nepi ka masjid pararinu. Awal eta henteu bagus, bagus. Ngeun sing eling. Eta teh salat sunat. Lamun teu ditinggalkeun ge salat sunat teh tamat, salat lebaran. Nah, ari salat tohor masang jadi henteu. Nu wajib. Nya. Jadi kudu kitu para wisareana salat berjamaah teh. Salat wajib anu kuduna. Ciri-ciri jalma beruntung. Nah itu para ibu sadayana, rupina waktosna sakitu. Jadi intina bahwa urang kudu pandai babarasih. Bahkan saleh ibu, dina awak urang ieu kudu dibersihan deh. Nya, naon kudu dibersihan ku urang? Wa idz tala Ibrahim teh. Sareat Nabi Ibrahim kudu bersih. Di antarana ngabersihan awak urang teh pertama dicukur. Kapan megat kudu dicukur? Istri menang tadi cukur. Menang bebeja ka salaki. Menang tadi rebonding. Menang bebeja ka salaki. Ari kakarak di rebonding tempoeun lalaki batur mah. Ulah. Kaduana ngarok kumis. Kamu pamegat. Lain dikerok di keureut hanapna. Ulah numpi ka kumis teh nyoronoi teka tembo biwir. Wah, wow. Pas begitu
jam 10 berang asup ke WC. Pas keluar remeh nempel na bibir. Jam kurang nate bapak-bapak bocor gitu. Itu oge, itu remeh na bibir. Terus nomor katiluna kakemu susuci kan itu bu syariat di baheulan kadua kaopat anjing rek cai dina irung kalimana sikat gigi atanapi siwak apalagi bulan puasa kudu bersih komo bulan puasa dieu lamun henteu sikat gigi hek salat berjamaah aduh heos kadeka kubingku etep ka rasaku ku kikireun urang mata ngaribukeun ka batur. Wallahu a'lam bishawab, kumargi waktos dari panjang-panjang oge ari liwati waktos mah sok ngadengkeunana kene. Sakitu we nu kabiatur, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.